Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan kalau dia dan calon presidennya Anies Baswedan tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam konsolidasi pemenangan Anies Muhaimin Amin untuk seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota dari fraksi PKB seluruh Indonesia. Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB itu awalnya menginstruksikan para kader berupaya seoptimal mungkin untuk memenangkan Amin. Anies diketahui memaparkan beberapa materi dalam acara tersebut berupa penyerapan tenaga kerja yang menurun meskipun investasi di Indonesia meningkat. Sebab itu kata Cak Imin, kemenangan adalah hal yang harus dicapai untuk memperbaiki beragam kebijakan yang dinilai keliru. Karena apabila Amin tak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.